Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Selatan mendatangi kantor Gubernur Jalan Kapten Arief Pak I Palembang Selasa 13 Oktober 2015. Mereka berunjuk rasa menuntut pemerintah menuntaskan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap. Lewat orasinya, mahasiswa mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah bertindak lebih cepat memadamkan api. Begitu juga menindak pelaku pembakaran hutan. Menurut mahasiswa, masyarakat kota Palembang sudah tak tahan terus diselimuti kabut asap. Apalagi sampai kemarin sudah 3 korban meninggal dunia karena terjangkit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Di tengah-tengah unjuk rasa, mahasiswa yang berusaha mendekat ke pintu kantor Gubernur Sumsel dihalangi oleh personel kepolisian dan satuan polisi Pamong Praja. Terjadi aksi dorong antar keduanya meski tak berlangsung lama. Gubernur Sumsel, Alik Nurdin yang menemui pendemo mengatakan, pemerintah pusat dan daerah masih berusaha mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Bahkan sudah 5 negara yang membantu memadamkan api lewat udara, yakni Malaysia, Singapura, Australia, Rusia, dan Jepang. Alek meminta mahasiswa tak cuma berunjuk rasa, tapi berbuat nyata dengan menjadi relawan darat dan membantu memadamkan lahan yang terbakar. Saudara Presiden kita ini, saya ragukan kalau sudah pernah ke lapangan. Pernah tidak ikut tergabung dalam tim sukarelawan? Siapa yang bersedia menjadi sukarelawan? Edarkan melalui Presiden Rambut Gondrong ini daftar yang sehat-sehat, yang biasa berolahraga, pencinta alam lebih baik, ikut menjadi sukarelawan. Mari kita bersama-sama melakukan hal yang konkret, hal yang nyata, memadamkan asap. Sanggup? 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 Silakan saya dulu. Tiga langkah. Kami berada di sini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah.